Sekjen PAN, Edi Suparno menegaskan, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Hal itu merespons Partai Golkar yang meminta jatah 5 menteri ke Prabowo Gibran. Edi sebut, kini, PAN fokus mengawal hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran pasti berbicara dengan seluruh pimpinan parpol soal jatah menteri. Edi sebut, sejauh ini, komunikasi antara Ketum PAN, Zulkifli Hasan dengan Prabowo masih berjalan. Ia mengatakan, PAN punya sejarah hubungan baik dengan Prabowo dalam 3 kali pilpres. Sebelumnya, Ketum Golkar, Airlangga berharap, partainya dapat 5 kursi di Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Airlangga mengatakan bahwa 80-90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.